motor dari Cimahi, ada Yusuf Gibson ya, ada ya. Yang ini dari mana nih? Tim futsal dari Bekasi, ada juga dari Banjaran ya. Dari mana ini? Dari tadi. Oke. Bogor, Bogor, Bogor. Oke. Mantap. Ada lagi. Ya, ada dari mana? Dari The Daddies, tuh The Daddies, dua orang. Oke, dua orang. Nah, temennya yang lain gak ikut. Gak kompak. Oke, kalau begitu untuk pemirsa di rumah, bagi semuanya yang lagi menonton di sini, bisa mengikuti quiz Twitter, caranya buat rayuan atau pantun yang paling kreatif dengan menggunakan kata bahagia. Ya, jangan lupa mention ke @_talkshow dan @tiket dengan hashtag ini sahurtiket.com hari ke-25. Ya. Untuk rayuan atau pantun paling kreatif akan mendapatkan hadiah total 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Yeay! Hadiah dipersembahkan oleh tiket.com. Mau kemana, kemanapun, tiket.com aja. Emang kenapa enggak bareng sama Uya Kuya? Nah, ya. Ya. Ini kok bisa bareng sama Mbak Yin? Pulang les. Oh. Iya, habis les. Les apa? Les karbit? Itu les. Ya. Les. Les apa? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Pantesan kain saya hilang dipakai baju. Barangan aja. Keren batiknya loh, Mbak. Iyalah. Les apa bahasa Inggris? Iya. Aku tuh kepingin kantinku tuh menjadi internasional gitu loh, Mas. Oh, jadi bagus, biar bagus. Yang jajan luar negeri pada datang gitu. Orang bule-bule gitu. Kan di Jawa juga banyak bule-bule. Beda. Bule itu bule. Pak Lek bule. Itu bule. Coba. Saya tes bahasa Inggrisnya. Kalau lari bahasa Inggrisnya apa? Lari. Ya. Run. Sebentar dong kok mau cinta. Oh, dari Jawa. Kelihatan mikir. Run. Lari apa? Apa ya? Kan tadi udah disebutin, gua selepet lo. Run. Run. Kalau tidak? No. Kalau mobil? Mobil car. Kalau tidak? No. Digabung jadi? Rano Karno. Kalau bahagia apa? Bahagia happy. Happy. Kalau kain di leher? Syal. Kalau misalkan ibu? Ma. Ah, ma. Berarti digabung Happy Salma. Bagus. Udah bagus. Kalau dua? Two. Two. Mobil? Car. Warna? Color. Dua mobil warna? Tali color. Kalau anjing? Hah? Anjing? Dog. Kalau anjingnya dua? Dog dog. Dog dog. Dog dog. Kalau kursi? Kursi. Chair. Apa? Chair. 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 Nah, berarti kalau anjing, anjing, kursi jadi dog dog, dog chair. Sampai situ ya? Kalau apa ya? Kalau kupu-kupu si rama-rama, bahasa Inggrisnya? Kupu-kupu? Kupu-kupu butterfly. Oke, okay, bagus. Terus? Si rama-rama? Si rama. Butterfly si rama-rama. Nah, bahasa Inggris. Butterfly si pader-pader. Rama tuh pader. Rama kan bapak, pader. Oh, ini belum ini nih bahasa Inggrisnya. Kalau rambut apa, Mas? Hair. Kalau rambut keriting? Hair clip. Hair? Hair clip. Hair clip. Kalau rambut putih? Herder. Ban. Rambut putih itu? Apa? Daumolikiu-likiu. Apa? Daumolikiu-likiu. Rambut putih. Nah, gini aja sekarang mah, kalau mau belajar bahasa Inggris, kebetulan saya punya kenalan, dia orang Inggris. Berarti pintar bahasa Inggris dong.
dong, Mas. Loh iya. Ini Natasha juga jago bahasa Inggrisnya. Oh, coba gitu. Coba ajak ngobrol bahasa Inggris. Iya. Coba. Where do you stay? Where are you living right now? Tuh, udah makan belum katanya? Where are you living right now? Jawab, yeah. Sudah. 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 That's your answer. Sudah. Kamu ngapain di sini? Kamu duduk. Ya, berarti bilang sit down gitu. Sit down. Sit down please. Ah, gitu. Nah, saya sit down please. Sit down. Aja gue bahasa Inggrisnya. Hah? Telepon. Salah apa, Mas? Miss ya? Wrong. Salah? Miss. Wrong. Kalau yang miss itu apa? Yang miss itu nih. Apa? Hilang. Hilang? Miss. Kalau, apa ya? Apa ya? What is this? Apa ya? What yes? Apa ya? You let this. Abis dong kalau Yudis. Kalau Yudis super sayang suka main judi tuh. Rancamis. Dua. Tuh. Dingin. Cool. Dua dingin. Tuh cool. Telepon ya. Kalau laki-laki hi. Kalau gigi? Gigi. Tit. Ah, jadi gigit. Hitut. Hitut. Halo, Mr. Malik. You want to come in my house? Yes, yay. I want to talk to you because my friend want learning with English for you. Okay. Ada ininya, ada wiyelnya. Hello. I love you, Mr. Malik. Hello, I love you, Mr. Malik. Dia duta besar loh, gue digampar nanti. Iya. Dan I love you. Masa duta besar dimain-mainin begitu? Lagunya sulit loh itu, Mas, kalau gak bisa nyanyi. Hello, Mr. Mahmud, mut. Kelebihan. Masa Mr. Mahmud di mut, gimana sih? Please, you come. Yes, come to me, Ragaji Gobet, yes. Okay, please. Oh, thank you. Please. Yes, to please. Oke, okay. Temannya Unyil dong. Dia udah deket sini. Nah, itu? Saya ingat, kok saya kayak ngaca ya? Hah? Saya kalau tua kayak Pak Malik begini, kayak wajahnya mirip-mirip ya? Ini Amitabh Bachchan versi Inggris. Selamat datang, Pak Malik. Ini namanya Pak Malik apa, Mr. Inggris? Pak Malik. Oh, Pak Malik? Pak Malik. Ya. Mozan Malik, ya. Mozan Malik. Bukan Zain Malik. Tapi dia juga bisa bahasa Indonesia. Oh, ya? Nah, ya. Pak Malik. Sedikit aja. Ini mau belajar bahasa Inggris. Boleh. Ya, besok mau ke Jepang, ya. Apa hubungannya English ke Jepang ya, apa? Kan kumpulannya sama orang-orang Inggris, cuman di Jepang liburan, Parisan. Coba di bahasa Jepang tuh bola kayak udah bisa ngomongnya hai gitu udah dia udah bisa bahasa Jepang. Ini kan bahasa Inggris. Nah, ya kalau bahasa Jepang kan aku sama Haruka dibelajarin dulu dari awalan hai. Kan Mbak Iin kan belum tahu Bapak Malik ini siapa. Belum tahu lah. Nah, Pak Malik ini adalah duta besar Inggris untuk Indonesia. Ya, silakan Pak. Duduk. Ini Mbak Iin ini mau belajar bahasa Inggris katanya Pak, tolong diajarin. Yeah. Coba Mbak Iin ngobrol langsung sama Pak Malik, gimana caranya? Gimana caranya kalau saya butuh nasi? Butuh nasi? Iya. Can I have some rice, please? Oh. Bagaimana? Tapi ke saya kepinginnya nasi yang panjang. Nasi yang panjang? Long rice. Long rice. Salah. Lontong. Nasi yang panjang itu kan lontong. Iya. Gak beda. Long rice. Long rice. Iya, kan panjang. Kalau saya lontong loh, Mas. Kalau lontong bahasa
Coba lagi berbicaranya pakai bahasa Inggris. Saya lagi jatuh cinta. Oh, you want to fall in love? Mm. Dengan kalo, siapa? Kalau aku cinta padamu? I want. Bahasa Inggrisnya aku cinta padamu. Bahasa Inggrisnya? I fall in love with you. I love you. I love you too. Hati-hati lo, laki lo suka ngintip di belakang. Dia mah lewat. Coba bahasa Inggrisnya hari apa? Hari apa ya? Day. Day. Coba pengucapannya aja day. Day. Betul nggak, Pak? Betul. Day. Nanti udah pinter. Day. Kalau satu minggu? Satu minggu, day minggu. One week. Kalau weekend apa? Weekend. Minggu terakhir. Weekend. Akhir pekan. Akhir minggu. Akhir pekan. Nah, Pak, kalau mau ngobrol bahasa Inggris ini perlu apa yang harus diajarkan buat Mbak ini nih kira-kira? Oh, tolong saya diajar dong. Mungkin perlu boyfriend, itu cara yang lebih cepat. Harus punya pacar orang Inggris. Disiksa dulu baru bisa bahasa Inggris. Atau enggak Mbak Iin ke tempat les aja. Hah? Ke tempat les itu kan ada nanti. Iya, makanya kan aku kesini tuh mau nanya Mas Sule tempat les bahasa Inggris tuh di mana. Di sini ada di sebelah sini dekat klinik. Ya, kan ada jurang ke bawah tuh. Mbak Iin turun dulu. Nah, ada di situ tempat les di bawah, dia tempatnya menyepi biar cepat masuk bahasa Inggrisnya. Harus siapin kemenyan ya. Apalah pokoknya macam-macam, tanya aja sama orangnya. Mau les bahasa Inggris apa nyantet, Mas? Jangan, nanti kena karma. Nah, orang bahasa Inggris les kok pakai kemenyan segala. Terus gimana nih saya pulang? Ya udah, Mbak Iin kesana dulu, nanti segmen berikutnya masuk lagi ya. Karena saya mau ngobrol dulu sama Bapak Malik ya. Makasih loh Mbak Iin. Makasih Pak Malik. Pak Malik, apa kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik ya. Semua lancar. Semua puasa aman. Lancar. Alhamdulillah, nyaman. Pak, Bapak kok ganteng sih, Pak? Oh, terima kasih. Sama-sama. Pak Malik ini asli dari mana sebetulnya? Saya keturunan Pakistan, tetapi saya lahir di London, dewasa di London, kuliah di London, menikah, semua di London. Semua di London. Pakistannya lupa dong? Tidak lupa, tetapi masih dalam darahnya, tetapi saya... Wah. Tapi sudah pernah kembali ke Pakistan? Kadang-kadang. Pak, di Pakistan kebanyakannya laki-laki ya? Kok kenapa? Ada banyak apa? Laki-laki ya? Ada banyak laki-laki, ada kan banyak perempuan. Pakistan. Pakistannya nggak ada. Pak Malik ini adalah Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan beliau adalah Dubes Inggris pertama yang beragama Islam. Betul Pak ya? Betul. Sudah berapa lama bertugas di Indonesia? How long you stay in Indonesia? Saya baru 3.5 tahun di Indonesia. Oh, 3.5 ya? Yes. 3.5. Sudah. 3.5. Sudah lewat. Yeah. 3.5 years. Lu ngomong bahasa Inggris di translate sama. Ya, pinter bahasa Inggris. Ini lahir di Inggris, Pak. Iya, cuman saya migran. Enggak. Lahir di sini, papa dari Inggris. Papa dari Inggris. Saya lahir di Inggris, Pak. Baru lahir udah dibawa lagi ke Cimahi. Lahir di Inggris tetapi lupa bahasa Inggris. Lupa karena udah dibawa, masih bayi udah dibawa. Baru udah dibawa lagi. Iya. Pak Malik, kalau jadi duta besar itu tugasnya apa sih, Pak? Untuk Indonesia tugasnya apa nih, Pak Malik? Nah, jadi di masa kini, di zaman now, kita tinggal di dunia saling terkait ya. Yeah. Jadi masalah-masalahnya menyeberang perbatasan, solusinya harus menyeberang perbatasan juga. Mm-hmm. Jadi usahanya adalah untuk mempererat hubungan, jadi bisa menyelesaikan, mengatasi masalah-masalah bersama-sama. Hmm. Jadi motonya bekerja bersama, berhasil bersama. Bekerja bersama, berhasil bersama. Nice, saya setuju. Pak Malik berpuasa kan ya? Betul. Berpuasa. Apa yang membedakan suasana bulan Ramadan di Indonesia dengan di Inggris? Ada beberapa perbedaan besar. Mungkin paling utama adalah di Inggris, walaupun umat Muslim lumayan besar, kira-kira 5% jumlah penduduk beragama Islam. Di London 10%, di kota terbesar kedua Birmingham,
30%, tetapi masih kelompok minoritas. Jadi untuk apa gaya hidup itu berjalan dengan non-Muslim, ya. Jadi masih minoritas, tetapi tidak ada hambatan kalau mau berpuasa atau ambil cuti untuk merayakan hari raya di sana, atau ya, apa saja. Tetapi di Indonesia, ya, mayoritas beragama Islam, jadi suasana yang sangat berbeda. Ya, berbeda. Ya, sangat beda. Ada banyak yang berpuasa, masjid-masjidnya ramai, jadi suasana sangat beda. Sangat nyaman sebenarnya. Di sana berapa jam, Pak, puasanya? Puasa di Inggris, wah, panjang sekali. Panjang jadi sih, mulai khususnya pada musim panas. Puasanya mulai kira-kira jam 2:30 pagi-pagi sampai jam 9:30-10 malam-malam. Oh, lama. Jadi panjang sekali. Panjang. Lama sekali. Ya? Begitu buka puasa, nggak berapa lama sahur. Betul. Jadi kalau berbuka puasa terus ke tarawih, tidak bisa tidur sebelum jam 12, tetapi harus bangun jam 1 lagi untuk suhur. Sahur lagi, ya. Berarti waktu lagi yang pendek itu dimanfaatin makan terus. Artinya makan cepat, bukan terus cepat-cepat aja. Cepat-cepat. Tiap jam makan terus. Iya. Iya, panjang waktunya soalnya. Panjang. Nah, kalau perkembangan Islam di Inggris sendiri seperti apa nih, Pak? Jadi di Inggris kelompok umat Muslim lumayan besar, sudah sebagian kebudayaan Inggris. Dan sangat beragam. Jadi ada Muslim dari negara asalnya dari Pakistan atau Bangladesh atau Yaman, Somalia, Suriah. Jadi dari negara bermacam-macam. Semua berkumpul menjadi warga Inggris. Jadi umat Muslim sangat beragam. Beragam. Dan selalu berusaha apa untuk membuka pintunya untuk mengajar orang non-Muslim tentang agama-agamanya. Jadi saya kira dibandingkan negara-negara lain, Inggris berhasil untuk menjaga keberagamaannya dan toleransi. Keberagaman yang di sana, ya? Betul, ya, betul. Wali kota London juga beragama Islam, ya? Betul, betul. Jadi beliau Sadiq Khan, beliau double minoritas, ya. Jadi beragama Islam dan keturunan Pakistan sama saya. Sama keturunan Pakistan. Tetapi berhasil di saat pemilu mayor di London. Nah, untuk Nanas ini, kamu kan pernah keturunan Inggris, ya? Iya. Kamu pernah di Inggris mungkin, ya? Iya, pernah. Nah, kamu pernah berpuasa di Inggris, mengalami hal itu? Oh, enggak, belum pernah. Waktu selalu kamu puasa di Jakarta terus. Oh, jadi pas bulan puasa, kamu sengaja ke Jakarta karena di sana panjang waktunya, ya? Oke. Okay. Iya sih. Oke. Okay. Itu sih, pintar, ya? Iya, cerdas kamu ini, ya? Aduh. Nah, sekarang kita cantik ngobrol. Lagi, ya? Iya, betul sekali. Bapak siapa? Saya. Saya menunggu sini. Kalau di Inggris kan Sadiq Khan wali kotanya. Ini di Indonesia wali kota gagal. Andre Khan. Ah, Haruka nih. Haruka nih. Apa? Di Jepang. Suasana. Jepang. Ramadan di Jepang gimana? Kamu pernah menyaksikan gak ada orang puasa? Aku gak pernah di Jepang. Gak pernah lihat? Bulan Ramadan gak pernah. Oh, kamu di sini? Pulang di sini. Berapa tahun kamu di sini? Kayaknya banyak ya orang di sana. Aku bentar lagi 6 tahun. Di sini? Iya. Berarti belum pernah nyoba suasana Ramadan di Jepang? Belum. Hmm. Kalau boleh tahu, Doraemon, boleh. Doraemon puasa nggak? Doraemon bisa. Puasa. Puasa. Iya. Saya yakin Doraemon sama Nobita puasa. Karena iya, selama pasti saya nonton nggak pernah ada adegan makan. Iya. Iya, iya, iya. Andre, mungkin ada yang mau ditanyain buat Pak Malik? Iya, Pak Malik. Sebelum bertugas sebagai duta besar, iya, katanya Pak Malik pernah ngekos di Yogyakarta. Iya, betul. Selama 1 bulan. Iya, betul. Bagaimana ceritanya? Kok bisa ngekos di sana? Jadi sebelum saya mulai tugas ini, saya sempat belajar bahasa Indonesia. Uh-huh. Jadi saya belajar selama 5 bulan di London dan 1 bulan di Jogja. Saat saya di Jogja, saya menginap di sebuah kos-kosan. Dan apa, berkeliling-keliling di kampung, di kampus untuk berlatih terus. Berlatih terus, ya. Ya, jadi saat waktu di Jogja paling bermanfaat, paling menarik. Jadi sebelumnya belum bisa berbahasa Indonesia? Belum. Jadi saya belajar karena ingin apa bertugas dengan baik. Berapa bulan belajar bahasa Indonesia, Pak?
Saya belajar selama 6 bulan. 6 bulan tapi sudah mulai. Ya, tetapi sesudah mulai tugas, belajar terus juga. Belajar terus juga, ya. Tapi kosa katanya masih terbatas. Tapi segini udah lancar. Belancar, 6 bulan udah bisa bahasa Indonesia. Iya. Waktu saya di Inggris 2 bulan itu tipes, bukannya bisa. Beda orang cerdas sama orang yang kurang IQ-nya, ya. Tapi Pak Malik ini katanya suka naik beca, ya. Ya, betul. Suka naik becak, suka. Di Malioboro pernah naik becak? Ya, benar. Di Pakistan ada becak. Di Pakistan? Di Pakistan tidak ada, tapi di India masih ada. Oh, India, kalau India masih, ya. India masih ada. Ada di beberapa negara. Di London ada masa sekarang. Oh, ada di London. Ya. Becak. Mulai lagi di Inggris. Ya. Oh. Jadi di pusat kota khususnya untuk wisatawan, karena ada banyak wisatawan dari luar negeri yang berkunjung ke Inggris. Ada pelayanan becak di London. Bisa coba. Oh, di London juga, di London tuh namanya bukan beca, le. Apa? Baisha. Oke, Pak Malik nih, apa kenangan yang paling tidak terlupakan selama Anda bertugas di Indonesia? Ada nggak kenangan yang terlupakan? Itu pertanyaan menarik. Mungkin hari pertama saya di Jakarta, saat itu saya belum memberi surat kepercayaan. Jadi itu hari pertama saya di kantor sama hari pelantikan Pak Jokowi. Jadi karena saya belum memberi surat kepercayaan, tidak bisa main ke parlimen. So, jadi saya ke Bundaran HI untuk ikut pesta rakyat dan pada malam di Monas untuk syukran rakyat. Dan saat itu saya omong-omong dengan rakyat Indonesia, lihat aspirasinya untuk masa depannya, harapan besarnya. Jadi itu menginspirasikan saya selama saya bertugas di sini. Dan itu sesuatu hal yang menarik, Wak. Sangat menarik, sangat menarik. Ada ribuan orang yang berkumpul di Bundaran HI, semua bersemangat, berminat, berharapan untuk masa depan Indonesia, masa depan dirinya. Kalau di Pakistan, ada nggak Bundaran HI? Tidak ada Bundaran HI sama Indonesia, tapi ada Bundaran HI. Bundaran ada bundaran di mana-mana, tetapi bukan Bundaran HI. Bukan, ya. Ada lah di sana Bundaran. Tidak ada HI, saya kira. Kalau di Pakistan, ada leput nggak, Pak? Ada apa? Leput. Leput, what is leput? Leput itu kayak nasi dibungkus lah gitu, Pak. Kayak nasi. Nasi bungkus? Enggak, leput. Leput, nggak tahu ya, Pak, ya? Udah, aku aja nggak tahu. Nanti saya kasih lah. Natasha, help me. Kalau Pakistan, Pakistan apa, Pak, masakan yang ini? Favorit. Makanan favorit di Pakistan? Wah, ada banyak, ada gulai, ada kari, ada nasi, biryani, seperti itu. Ada banyak dan ada makanan kecil. Kebab, banyak kari, jenis Bapak kebab. Suka kari, Pak? Tetap suka kari, tapi di Inggris di masa sekarang, karena negaranya sangat beragam, semua makanan dari luar negeri sudah masuk. Jadi makanan paling favorit di Inggris adalah makanan Pakistan dan makanan India. Oh. Dan favorit kedua, makanan Cina. Oh. Jadi semua warga Inggris suka. Karena beragam, ya, Pak. Suka makanan-makanan. Kalau di Indonesia, makanan. Dan Jepang juga. Di Indonesia makanan favoritnya, Pak? Saya suka banyak makanan Indonesia. Mungkin paling favorite adalah lotek. Juga suka tongseng kambing. Oh, tongseng kambing. Ada tong sama seng disatuin jadi tongseng, ya. Oke, luar biasa, Pak Malik. Oke. Infonet Connect sampai saat ini ada berapa, Andre? Ada 6.300 pertanyaan, ya, yang dijawab oleh aplikasi NetConnect dan terus bertambah, ya. Iya. Ikuti terus kuis yang ada di NetConnect, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan menangkan 5 buah iPhone X. Itu dia. Hadiah dipersembahkan oleh Net dan tiket.com. Ayo semua download NetConnect. Ayo semua download NetConnect cepat-cepat. Tapi kamu jangan lupa. Tapi kamu jangan lupa tonton deh. Satu ini di sini aja.